ketemu dengan orang-orang berusia 40 tahun, 35, 40, 45 tahun begitu. Saya lagi bertemu dengan orang dari Tabanan, terus tiba-tiba ada orang datang dari Singaraja di negara. Saya saling memperkenalkan, ya. lagi bicara, 3-4 orang begitu. Gak sampai 15 menit, bisa tercipta hubungan keluarga. Yang tinggal di negara tanya kamu gimana, kamu kenal sama ini, kenal sama itu, Oh ya kenal. Ternyata orang itu dia kawin sama orang di mana di kampungnya ya. Datang sebagai orang asing, saling tidak kenal ya. Satu dari negara, satu dari tabanan, dalam 15 menit tercipta hubungan. Luar biasa kan? Luar biasa. Ada apa? apa yang tercipta itu kalau kita menarik ke atas lagi. Bukan antara tabanan dan singa raja saja. Tapi kita semua adalah percikan-percikan dari kemuliaan yang sama, dari Gusti yang sama, Tuhan yang sama, Sang Yang Widya atau apapun sebutan kita. Seperti matahari, sinarnya banyak sekali, tapi sumbernya matahari kita semua juga begitu. Kalau kita menarik ke situ, kita akan menjadi peduli terhadap masyarakat. Tapi, kalau kita berhenti pada hubungan fisik, hubungan mental, emosional, kita malah akan menciptakan konflik-konflik baru.